الحمد لله الغني الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث بالرحمة والقول السديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan kita yang kukuh, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari Jumaat melalui khutbah di atas mimbar akan sentiasa mengingatkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerana dengan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan meraih tempat yang dekat di sisinya dan mendapatkan pelindungan serta rahmatnya, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan ia jelas terakam dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-194 yang berbunyi: Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah akan sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehinggakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebanyak 259 kali di dalam Al-Quran, dengan ketakwaan ia dapat menjadikan panduan kehidupan bagi seseorang yang beragama Islam untuk menghadapi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Maka apakah maksud sebenar takwa? Dan bagaimana kita dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kita? Perkataan takwa dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan waqaya, yang bermaksud memelihara. Secara dasarnya, takwa itu mampu untuk memelihara seseorang individu daripada melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan bagi dirinya secara rohani maupun jasmani. Orang yang bertakwa ialah orang yang selalu menghasilkan kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga kebaikan kepada orang yang berada di sekelilingnya, sama ada ahli keluarga, saudara mara atau jiran tetangganya. Kerana orang yang bertakwa akan sentiasa merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa berada di sisinya serta mengawasi segala gerak-gerinya. Seseorang yang bertakwa itu juga turut menyedari bahawa ketakwaan merupakan satu kompas sebagai panduan yang membawa dirinya untuk sentiasa menyumbang ke arah kebaikan kepada masyarakat dan juga insan di sekelilingnya. Dan apabila seseorang yang bertakwa itu diuji, beliau akan tetap mengekalkan kepercayaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bahawa di sebalik setiap ujian pasti ada huraian dan kebaikan darinya. Beliau akan sentiasa yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insyirah pada ayat yang kelima dengan ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, yang bermaksud oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya pada setiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ujian yang kita hadapi sekarang ini belum berakhir lagi. Usaha-usaha yang telah kita laksanakan selama ini seperti menjaga jarak selamat, menjaga kebersihan dan sebagainya, sebenarnya semua ini merupakan usaha kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meraih tempat yang dekat di sisinya. Biiznillah, saya yakin dengan usaha kita bersama kita mampu melaksanakan kebaikan yang bermanfaat buat masyarakat di sekeliling kita secara menyeluruh. Ketahuilah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahawa mereka yang bertakwa juga akan berusaha untuk memupuk sifat daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai cabaran dalam apa jua keadaan. Sebagai tambahan dari mimbar Jumaat hari ini, sempena tahun baru Islam 1442 Hijrah, marilah kita sama-sama merenungkan seketika akan amal ibadah yang telah kita laksanakan sepanjang tahun lalu. Adakah setiap amal ibadah yang telah kita laksanakan dengan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berusaha dengan sebaiknya untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik dari tahun-tahun yang telah lalu? Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan untuk sentiasa menghadirkan ketakwaan dalam hati kita bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengurniakan kita kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرراما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله،
Ittaqullaha ta'ala fi ma amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Ala sallu wa sallimu ala nabil mustafa khairil anam. Faqad amarana Allahu bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابئ التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وسائر البلدان عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.